Oke, Mas Enggar, hari ini kita mau bahas tentang manggis, Mas Enggar. Kan konon katanya manggis itu pengen tahu isinya, lihat aja apanya. Nih. Apanya? Ininya ya. Ya, bawahnya ya. Namanya apa kalau di Jawa? Ada namanya enggak? Hah? Enggak tahu. Ya. Kata bapak saya juga gitu, kalau pengen tahu manggis lihat aja bawahnya nih. Kalau bawahnya ada berapa nih bintangnya nih? Ada 7 ya. Kalau bintangnya ada 7, berarti isi manggisnya ada 7. Ini ada berapa nih? 6. 6 ya. Ya, kalau ini 6 berarti isinya 6 nih, dalamnya 6. Kalau ini 7, berarti isinya 7. Itu fakta atau mitos? Kita buka, Mas Enggar. Ayo bukain, Mas Enggar. Ini masih utuh nih manggisnya. Oke, dibuka. Ya. Di Jawa banyak Mas manggis, Mas. Banyak ya. Banyak. Oke, tadi berapa ini isinya 7 ya? 7. 7 ya, coba kita hitung. Ini yang isinya 6 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Okay. Hah? Ada gak? Oke, okay, ada. Ah, bersih ya. Kita hitung. 1. 2. Oke. 3. 4. Gak 4. Mana 4? Ini. Coba dihitung dulu biar terbukti. Iya 2 tuh ya, 2 ya tuh. Tuh 2 tuh. Tuh 2. 1, 2, 3, 4 kosong tuh kosong. 5, 6, 7. Coba ada lagi gak? Depannya, depannya. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Berarti terbukti Mas ya? Berarti benar. Oke, itu baru 1, baru 1. Coba ya, satu lagi Mas yang ini 6, yang ini isinya 6, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita geser dikit. Ntar makan Mas ya. Oke. Asem gak manggisnya? Asem. Ini yang tadi ya, tadi kulitnya nih. Ini isinya 6, coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. 6 tuh ya, 6 tuh ya, 6. Oke. Okay. Iya. Jadi sebenarnya manggis juga bisa Mas, tahu Mas, dimakan ginanya nih. Kulitnya langsung. Kulitnya. Kamu Mas tahu enggak mastin? Mastin yang kulit manggis. Iya, tapi kan dia diolah kok. Hah? Diolah. Enggak, tahu di video-video tuh saya pernah lihat orang langsung makan kulit manggisnya. Katanya bagus untuk kulit. Kan rasanya gitu. Ah, rasanya. Mau coba enggak, Mas? Enggak. Oke, berarti ternyata fakta ya. Ternyata yeah. Fakta bukan mitos. Kalau sumpah mau menghitung manggis, hitung dari bawahnya. Kalau bawahnya 6 berarti isinya 6. Kalau 7 isinya 7 berarti. Cuman kita belum tahu manggis itu manis atau asem ya. Manis? Manis. Manis. Ini manis nih. Benar. Ini asem. Ini asem lah. Emang bedanya apa? Cobain. Cobain. Oh, jadi ternyata adalah fakta gitu ya. Manggis itu kalau pengen tahu jumlah isinya tinggal dihitung dari belakangnya gitu ya. Dan dua manggis yang saya unjukin tadi ternyata benar fakta, berarti terbukti bahwa jumlah isinya itu seperti jumlah pongkol pada bagian bawah si manggis tersebut. Cobain. Cobain. Enggak. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, Mas. Manis. Sumpah. Ya, Mas Enggar masuk YouTube. Nih, Mas, cobain yang ini. Apanya? Manis mana? Sama yang ini. Ini yang tadi yang biji enam ya? Iya. Sama. Manis yang ini ya? Manis yang ini. Iya. Bedanya Mbak dari mana? Di kulitnya kan lebih matang. Oh. Kulitnya lebih matang. Yang ini yang tadi bijinya 6 ya? Merah ini kan lebih matang. Kalau oh, kalau dalamnya merah berarti manis. Kalau dalamnya masih coklat kurang terlalu manis. Oh gitu. Ya, silakan, selamat membuktikan, anjay.